Saya Devi dari Departemen Accounting. Halo, saya Kiki dari Departemen PPI. Beliau adalah orang yang hebat, yang berani mengambil keputusan dan membawa kaum perempuan lebih maju lagi. Menurut pendapat saya, R.A. Kartini memiliki semangat juang yang tinggi. Beliau adalah sosok yang berani, gigih, dan tidak mudah menyerah untuk terus mendukung para wanita agar terus maju dan mendapat di dunianya. Beliau juga mengangkat derajat para wanita agar setara dengan laki-laki, atau yang biasa kita sebut dengan emansipasi wanita. R.A. Kartini merupakan sosok perempuan tangguh. Beliau selalu memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong adanya kesetaraan gender di Indonesia. R.A. Kartini menginspirasi saya untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki pemikiran yang maju, di mana kita sebagai perempuan harus berani bertanggung jawab dan berpendapat. Berani mengambil keputusan, tidak pantang menyerah, dan tidak berputus asa. Bagi saya, Ibu Kartini adalah salah orang yang sangat menginspirasi. Kita bisa belajar dari pendidikannya bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan jika kita mau memperjuangkan hal tersebut. Dengan adanya emansipasi wanita, maka para wanita masa kini dapat memiliki pendidikan tinggi dan dapat menempati posisi tertinggi di suatu perusahaan. Dan tegas dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ibu Susi Pujiastuti, karena dia berani mengambil keputusan yang hebat, membuat keputusan-keputusan baru di luar kebiasaannya. Ibu Sri Mulyani, karena beliau merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai direktur pelaksana di Bank Dunia dan juga beliau membantu mengatasi krisis keuangan pada tahun 98. Agar kualitas diri kita terus meningkat dan kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau saat kita memperjuangkan hal tersebut karena kita lah yang menjadi contoh dan teladan untuk anak-anak kita di masa depan. Tetap semangat, selalu berjuang dan jangan pernah putus asa. Terus berkembang, jangan mudah menyerah dan jadilah wanita hebat yang pemberani.